Tambahan kasus COVID-19 secara nasional mengalami kenaikan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.445 orang. Tambahan kasus pada 13 April 2022 masih sebanyak seribuan orang. Korban jiwa COVID-19 mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 43 orang. Jumlahnya ada di bawah 30 orang. Per 13 April 2022, jumlah pasien sembuh bertambah lebih banyak dari kasus baru. Jumlahnya mencapai 3 ribuan orang. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadi penambahan kasus COVID-19 sebanyak 1.551 orang. Kumulatifnya menjadi 6.036.909 orang. Jumlah pasien yang dilaporkan sembuh sebanyak 3.022 orang. Total pasien sembuh menjadi 5.814.688 orang atau 96,3 persen dari kumulatif kasus COVID-19. Korban jiwa tercatat 29 orang, sehingga kumulatifnya mencapai 155.746 orang atau 2,6 persen selama pandemi berlangsung sejak Maret 2020. Jumlah pasien COVID-19 yang masih dirawat mencapai 66.475 orang atau 1,1 persen, suspek sebanyak 4.758 orang. Dia Dewi Bali Pos melaporkan.